Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillahi la sharika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi al-masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. الحمد لله teman-teman, apa khabar? InsyaAllah dua hari lagi kita akan menyambut tetamu yang hebat, iaitulah bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, wa Syahrul Qiyam, wa Syahrul Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini, walaupun banyaknya permasalahan yang kita hadapi dalam mengemudi kehidupan ini, jangan lupa untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan masalah yang berlaku itu merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ni kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keheningan waktu petang yang begitu nyaman di Kampung Basung ini. Saya sedang berada di Kebun Getah pinjam sekejap untuk live bersama teman-teman. Ya. Yeah. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama renung pada petang ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. ما شاء الله. Hebat teman-teman hadis ni, ya. Hadis yang menunjukkan bagaimana tiga perkara kalau kita faham, yang pertamanya al-hubbu wal-bughdhu war-ridha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, riwayat Muslim rahimahullahu taala. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, Nabi tanya kepada sahabat. Ini di antara bentuk Nabi nak mengajar, Nabi nak menarik perhatian sahabat. Nabi kata apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Makna prasyarat utama untuk membuka pintu syurga ialah al-iman. Makna sejahat mana pun kita, seteruk mana pun kita, kalau kita ada nilaian iman, insya-Allah kita akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إتو برا شرع لي برا شرع لي حتى تؤمنوا sehingga kamu beriman. Maknanya orang yang belum beriman, kalau dia buat baik macam mana hebat sekalipun, teman-teman, amalan dia tergantung lagi. Apabila dia mengucap la ilaha illallah, semua amal kebaikan dia diterima oleh Allah dan segala kejahatan, maksiat yang dilakukan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tapi bukan maknanya orang kafir itu baik. Tidak. Orang beriman itulah yang paling istimewa. Sebab Nabi sebutkan, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak sempurna iman kamu itu sehingga kamu berkasih sayang. Allah Rabbi, di mana kasih sayang sekarang ini, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian? Kita melihat sahabat. Sahabat yang kita duduk berkawan mungkin bertahun-tahun. Akhirnya, depan baik tapi belakang dialah yang menghebohkan keaiban kita. Dialah yang mereka-reka cerita di belakang kita. Di mana kasih sayang? Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah risalah kasih sayang, risalatul hubb. Islam datang dengan penuh kasih sayang. Islam datang untuk mencuit hati manusia. Bagaimana Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Khalid bin Ibnul Walid, Amr bin Al-As, itu semua merupakan watak-watak yang dahsyat. Tetapi mereka boleh merasai kasih sayang daripada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka menjadi rijal, menjadi abtal, pahlawan yang sangat hebat. Kenapa? Kerana iman yang dimiliki itu berpunca daripada kasih sayang. Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya al-hubb, kasih sayang. Boleh bawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya sahabat, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbab idza fa'altumuhu fatahabbabtum." Masya-Allah. Kamu nak ada aku nak tunjuk satu perkara, kalau kamu beramal, kalau kamu buat, maka kamu akan berkasih sayang. Kamu akan jadi orang yang sentiasa berkasih sayang, hormat menghormati di antara satu sama lain. Allah Rabbi. Nabi tanya sahabat, Nabi jawab. Dia kata apa dia? Afshus salam bainakum, beri salam, ucap salam, tebar salam di antara kamu. Masya Allah. Kita boleh maknakan afshus salam ini dengan dua makna. Seperti mana yang disebut Tirmizi rahimahullah, bagaimana Nabi sebut afshus salam wa ut'imut ta'am wa sallul lail wan nasu niyam wa sallul lail wan nasu niyam wa sul arham udkhul jannata bisalam. Jadi afshus salam di sini dengan makna dua, teman-teman. Yang pertamanya kita beri salam. Kalau jumpa orang assalamualaikum, kalau temu dengan assalamualaikum. Masalah kita ni, masalah orang Melayu ni, kalau acak sangat beri salam, dia panggil pak mak salam. Itu masalahnya. Alah, tu dia dah. Tapi tak apalah, apa pun orang nak kata-katalah. Yang penting kita buat apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam. Yang pertama. Makna yang kedua, maksud afshus salam itu maksudnya kita ni menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kasih sayang kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Kita mengharamkan diri kita ini sebagai bebanan kepada orang lain, bebanan kepada masyarakat. Jadi itu makna assalam yang kedua. Jadi jelas dalam hadis Nabi ini, walaupun ringkas tapi padat dengan penuh mesej dan makna yang perlu kita amalkan. Masya Allah, hebat teman-teman, kita pakai amal insya Allah. Jumpa orang, kita beri salam. Assalamualaikum.
Tuhan jahit hati. Ha, Tuhan jahit hati. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan iman kepada kita dan akhirnya Allah membuka pintu kepada kita untuk masuk syurga Allah. Ini janjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya-Allah pakat amal-amalkan insya-Allah. Cukup sekadar tu dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.